Halo guys, kembali lagi di channel MVP Gaming. Oke, langsung aja menuju fase ban. Kita ban Vale ya. Vale kita ban aja guys, karena di game kali ini gua akan pakai Commander Chao skill 1 nih. Oke, Chao nya lepas. Langsung aja bosku, kita pakai Chao skill 1. Tapi di sini kita tidak akan pakai combo Astro atau Assassin ya. Jadi sebenarnya pakai combo Astro Assassin itu agak lumayan riskan sih ya, karena kita perlu late game, perlu hero yang kuat seperti Hayabusa agar kita mendapatkan cuan terus ya kan. Tapi di sini kita akan pakai combo yang benar-benar bisa mengobrak-ngabrik di early game-nya nih guys ya. Jadi cukup simpel sekali sini ya kombonya guys. Nanti kita akan pakai hypernya Mia dulu nih. Jadi konsepnya begini guys, di early game mungkin kita bintang 3-in dulu Mia nih ya. Kita bikin Mia Lancer, nanti hypernya di Mia ya kan, namanya juga Mia Lancer. Nah begitu udah memasukin mid game, nanti kita bisa sambil cari 1-1 guys. Begitu 1-1-nya udah bintang 3, baru kita pindahin hypernya ke 1-1. Jadi seperti itu ya konsepnya. Oke, sebelum lanjut ke gameplaynya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe, yang udah like, dan juga udah komen. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan segala urusannya, amin. Oke, di sini kita udah pakai hypernya Mia. Di sini skill Chao-nya juga udah dikasih ke Mia, jadi setiap kali Mia dapat kill langsung mendapatkan satu stack. Nanti kalau stacknya udah 4, nanti bisa mendapatkan 5 gold secara langsung. Oke, killnya disampah soalnya Mianya belum dapat lancernya ya. Nanti habis ini saatnya nih pencarian magic crystal. Jadi di sini cukup aktifin lancernya aja ya guys ya. Bentar guys, seperti ini. Wah ini bahaya nih, ini bisa dapat lancer guys ya. Mudah-mudahan bisa dapat sih. Kita cari lancernya guys, kita lihat. Aduh Mianya keciduk lagi cok. Aduh salah, lupa ya ada link 2 ini. Kalah guys. Aduh nggak bisa ini, nggak bisa perfect ini, kalah ya. Tapi kalau berani ya, kalau Mianya nggak ketarik link sih masih menang. Tengok guys, magic kristalnya. Oke, lancernya dapat, mantap sih ya. Jadi di sini kita kombonya nanti MM Lancer. Oke. Jadi tugas kita di sini cukup cari Mia aja. Kita bikin Mianya bintang 3 dulu guys. Jadi konsepnya itu di Mia dulu kuncinya. Mianya bikin bintang 3. Ini udah cukup kuat nih ya, 4 Lancer 2 MM. Oke, lawannya combo pusing, commander pusing ini. Eva. Oke, kita lihat Mia. Oke, nice. Mianya udah mulai berasa nih guys ya. Soalnya udah pakai Lancer. Damage-nya. Dapat cuan. Oke ya, mantep, langsung dapat 5 gold. Ini makin enak sih ini bikin hero-heronya bikin gemuk sekalian, guys. Ini untuk Mia kita bisa cari nih di level 5 ini. Kita jangan up level dulu dah.
kita fokus cari Mia. Ini dapatnya item apaan ini? BOD lepas nggak nih BOD? BOD diambil. Oke, okay, item Hellcat ini nih. Item Silent. Oke, okay, retail boleh bintang 2. Tapi tetap masih percayakan kepada Mia. Tahan nih guys ya, goalnya di 20 aja biar makin banyak dapat interestnya. Pokoknya dijamin Mianya cuan terus nih guys, karena Mia Lancer ini emang kuat banget guys. Dibandingin kita harus cari Astro Assassin itu agak berat, soalnya buat cari Hayabusanya minimal harus di level 7-8 ya kan, baru dapat Hayabusa atau Joy ya kan. Susah guys. Kalau combo seperti ini kita nggak perlu naik-naik level, cukup cari hero aja di level 5 ini, cari Mia. Nah ini sepaket nih udah sama si Alpha nih. Alpha juga carinya di level 5 ini. Oke, kita fokus cari hero nya aja. Kalau Alpha udah bintang 3 juga udah kuat banget sih, taruh di depan juga bisa buat TB. Oke, untungnya nggak ketarik ya, kita sadar karena lawannya ada link 2, jadi Mianya jangan sampai taruh di pojokan. Oke, cuan lagi. Kita lihat, Karina pun kalah ya sama Mia nih. Nice, cuan lagi. Oke, wah disampah sama retail ya. Pokoknya nanti combo yang kita pakai itu MM Lancer guys, cukup menyakitkan sekali sih ya, asli guys. Kalau udah jadi 66 ya minimal 44 aja udah berasa nih MM Lancer ini. Oke, kita fokusin aja nih cari Mia bintang 3. Wah, ada Tai Budget ya, tapi nanti kalau pakai Tai Budget kita nggak bisa cari hero-hero yang mahal bro. Oke, ini ada combo cuan juga boleh. Tai Budget ya, ada premium client gold attack, tapi kayaknya kita butuh attacknya guys ya. Unlimited expansion nggak mungkin, kita mau cari hero-hero yang murah aja. Kita ambil gold attack aja biar makin sakit damage-nya. Jadi yang penting kalau gold attack itu, jadi gold kita jangan sampai di bawah 20 ya, biar ini ya pasifnya itu aktif dari gold attack-nya. Itu namanya juga gold attack, jadi harus goalnya di atas 20 atau 20 masih dapat sih efeknya. Oke, cari Mia dulu nih bintang 3 yo Mia. Oke, satu lagi Mia, all in. Bentar guys, ini jual dulu, harus cari Mia dulu sini. Mia harus bintang 3. Oke, sabar ya, biar alfanya keambil nanti. Jadi buat kalian yang belum tahu cara ambil hero biar nggak hilang tuh, jadi gini guys, bentar nih cuan lagi nih. Oke, masih aman ya, bintang 2 udah mengerikan sekali nih Mianya. Oke, nice. Oke, tahan dulu guys, jangan diambil dulu nih ya. Jadi saat hero kita penuh di stoknya ini, jadi tipsnya biar nggak hilang nih ambil hero nya nih. Oke, seperti ini, kita lihat hero nya saat goyang. Nah seperti itu guys, saat ada goyangan itu baru diambil biar hero yang kita ambil nggak hilang nih, seperti Alpha kan nggak hilang. Oke, nice ya, bintang 3 alfanya, berarti tugas kita tinggal bintang 3-in hero
ini ya, Iritel sama si siapa nih namanya, Silvana ya. Oke, ini udah lumayan kuat nih, minyaknya bintang 3, auto cuan terus nih guys. Oke, nggak masalah lawan Vale pun. Kita lihat guys, itu betapa menyakitkannya Mia bintang 3. Apalagi Mia udah punya item yang namanya She-Hulk Blood, jadi mengurangi lifestyle musuh atau regen HP-nya ya kan. Efek dari She-Hulk Blood. Silvana, oke, bintang 2. Yuk, kita bintang 3-in dulu, guys. Kita bintang 3-in dulu Silvana sama Iritel baru bisa naik level, oke. Santai dulu. Ini kalau udah Iritel sama Silvana bintang 3, nanti kita bisa ke arah ini guys, one-one nih, cari one-one di level 7. Oke, hewan ini apa? Mia. Oke, nice. Oke, cuan lagi nih. Oh, mantap. Cair deh, cair. 5 gold tiap ronde, mantap bener. Auto kaya ini. Ini jadi seperti ini guys, jadi ya konsepnya itu Mia dulu nih hypernya, nanti kalau udah menuju ke mid game dan late game itu baru kita cari hypernya si one-one. Karena pasti kalau di late game itu kita ketemunya Hayabusa guys, Hayabusa Joy itu udah pasti nih ketemu, soalnya ada aja yang make Hayabusa Astro atau Joy Astro, itu pasti ada aja. Entah itu Hayabusanya bukan Astro juga pasti ada yang make. Soalnya Hayabusa itu salah satu hero terkuat juga, walaupun harganya 4 gold juga. Oke, one-one. Nggak mau blazing, boleh. Silvana dulu ya. Silvana MM. Oke, nice. Di retailnya bintang 3, berarti tinggal fokus cari Silvana nih ya. Silvana agak lumayan seret nih, udah 6 mm nih bro. Betapa menyakitkannya ini, 6 mm aktif. Kita lihat lawannya, cow pakai wrestler ya. Ini sih makanan guys ya, kalau combo-combo tebel gini makanan banget nih buat MM asli, nggak bohong nih. Jadi percuma kalau kuat doang nggak ada damage itu ya tembus sama kombinasi MM Lancer ini, soalnya MM-nya udah aktif 6 guys, jadi makin sakit. Jadi sakitnya sih bukan karena apa-apanya ya, jadi setiap physic attack-nya itu mengurangi defense, jadi auto tembus ya musuh setebal apapun. Tapi emang Silvana ini agak susah ya nyarinya, soalnya pasti banyak yang make, lihat sendiri guys ya. Silvana ini termasuk hero yang sangat laku ya semenjak combo cuannya ini nih dapat buff, tuh Silvana makin laku banget. Oke, makanya di sini kita langsung up level aja, fokus cari one-one dan hero 3 gold lainnya. Oke, ini kombonya apa ini? Ini Akai Elementalis ya. Oke. Tembus ini guys, asli. Ya, cuan lagi dong. Nice. Cuan satu lagi. Aduh, disampah, bro. Betapa menyakitkannya 6 mm. Oke, ini saatnya pengambilan rune yang kedua. Rock solid kita nggak perlu ya. Apa itu rock solid? Nah, elite team ini guys, ini penting banget nih elite team ya.
Soalnya apa? Hero-hero kita itu hero 3 gol ke bawah ya kebanyakan. Jadi penting nih elite timnya. Jadi makin mantep nih kombonya asli. Mantep bro, soalnya 1-1 juga hero 3 gol. Jadi elite team itu biar fungsi pasifnya yaitu hero 3 gol yang dapat pasifnya ya. Tapi kalau Moshov ini nggak dapat. Jadi efeknya itu semua hero 3 gol ke bawah itu dapat tambahan attack speed. Jadi kalau yang hero-nya harga 40 yang nggak dapat. Jadi cuma hero 3 gol ke bawah. Kayak si Mia 1-1 itu masih dapat ya, 1-1. Oke, okay, nice. Ini mau bintang 3 nih si Vincitar. Oke, Sahan. Ini agak susah nih ya Silvananya nih, harus pulangin dulu nih, ada yang dipulangin nih biar Silvananya banyak lagi stoknya. Ini dia nih lawan Hayabusa Astro guys. Ini agak berat nih. Ini yang agak berat nih ya. Makanya di sini kita fokus cari 1-1-nya itu buat di sini guys. Jadi kalau 1-1 itu masih bisa menghindar ya. Saat ngeluarin skillnya terbang itu masih menghindari hit dari Hayabusanya. Tapi di sini kita masih bisa menang nih. Jangan sampai Hayabusanya bintang 3 guys. Nah, salah satu counternya juga nih assassin ini. Makanya di sini kita wajib banget nih 1-1-nya bintang 3. Kalau gini caranya kita harus ke level 8 aja guys ya. Biar kombonya makin sempurna nih. Level 8 aja ya. Jadi bisa aktifin 6 lancer juga. Jadi di level 8 ini juga masih banyak ya 1-1 ini. Termasuk masih kategori ininya ya. Persentasinya masih banyak di level 8, tenang aja. Nggak bakalan kekurangan 1-1 ya level 8. Soalnya 1-1 itu udah keluar itu di level 6, 7, 8 itu bagus. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Jadi biasanya sih saya di level 7 ya kalau nyari hero 3 gol itu. Berhubung di sini hero 3 golnya banyak ya, ada si Vincitar, ada Arlott juga ya. Jadi up level aja deh biar makin sempurna. Nice. Ada Zilong juga nih. Alah ini. Buang aja guys ya, ganti Zilong aja nih. Kacau ini. Oke, nggak usah pakai combo cuan. Arlottnya siapa suruh lu? Nah, ini dia 1-1-nya. Ini apa ini? Dapatnya MM, bro. Waduh. Kenapa harus dapatnya MM? Moskovnya ya. Oke, ini lawan Mage ya. Mage ini kalah guys, asli. Combo Mage ini emang kalah telak ya sama MM. Soalnya MM ini jaraknya jauh ya. Kalau udah pasang 6 mm ini jaraknya itu bisa satu map guys. Iritel aja yang biasanya jaraknya deket, kalau udah aktifin 6 mm itu jaraknya makin jauh ya jarak tembaknya. Wow, milihnya terakhir ya, last pick. Starfall boleh sini. Wah, berarti Kadia guys, aktif nih Kadia. Kadia aktif, oke mantap. Tinggal cari 1-1 bintang 3 udah keren banget ya. Oke, Zilong. Moskov ambil-ambilin guys. Ambil-ambilin aja semua. Oke, tahan. Kadia ya. Nah, seperti ini aja guys. Ini mantap ya. Mia Kadia, oke. Mantap sini. Ini pakai lancer juga, tapi ini lancernya masih lancer abal-abal guys ya.
Lancernya masih kurus-kurus. Kalah telak kayak gitu udah banyak yang bintang 3, kalah telak. Udah sama Alpha aja udah ngeri banget tuh, Alphanya bintang 3 guys ya, bisa tahan badan. Ini harusnya bisa perfect win nih guys, gara-gara kesalahan ya di awal itu yang kalah itu ya, pas lawan Link, keciduk Link itu kalahnya tuh. Harusnya sih bisa perfect win. Oke, masuk dulu min sitarnya nih. Wow, ada Brodai. Tapi nggak usah pakai Brody lah ya. Kita udah cukup kuat seperti ini. Jangan lupakan jasa-jasa Mian ya. Karena yang mendapatkan cuan terus-menerus. Ini dia nih, makanan sehari-hari. Mia dan guys langsung rontok hero musuh. Cos trot. Oke, nice. Langsung pulang ya. Nah, ini Moskovnya tambah banyak nih. Yang ngambilin Moskov udah pulang. Nice. Min Sitar bintang 3. Cari lagi. 1-1, oke. Zilong ya. Brodinya, Brody buat ganti siapa sini? Buat pajangan doang nih Brodinya. Tinggal cari item attack speednya nih ya. Golden Staff kita belum punya nih. Mirror boleh sih. Si Halbert lagi, mantap. Mantap bro, si Halbert. 1-1 auto bintang 3. Moskov ya. 1-1, oke, Sylvana. Langsung aja ya. 1-1-nya. Bentar guys, ngeroll lagi kali aja 1-1-nya nongol ya. Gak masuk lah, gak dapet ya, langsung aja. Langsung aja kita kasih mirror. Oke, nice. Saatnya hyperin 1-1 guys ya. Ini dia guys, hyper 1-1. Oke, seperti ini. 1-1 lancer. Ini udah saatnya 1-1 turun gunung. Tapi kelupaan mindahin skillnya ya bro. Sorry. Kelupaan mindahin skill cow satunya, jadi kita nggak dapat cuan. Aduh, cuma dapat satu stack doang coy, kalah saing ya sama 1-1 ini. 1-1 cukup mengerikan sini. 1-1 lancer 6 mm, 6 lancer, kadianya juga aktif. Beuh, auto bantai. Oke, cari Moskov boleh. Yo Moskov. Ya, kagak mau keluar, bro. Moskovnya masih malu-malu. Hayabusa nih ya. Kita ambilin aja, guys. Hayabusanya ya. Jangan sampai jadi bintang 3 nih, bahaya. Ini sama-sama combo apa ini? Oh, ini Lunok Mage ya. Lunok Mage dia pakai CO2. Oke, tapi masih kalah ya. Ke counter banget sih. MM ini kalau udah jadi enak banget, guys. Tuh lihat, udah gemuk-gemuk banget hero-nya ya. Menang dia. Nambah darah lagi ya. Wah, makin lama aja nih game-nya nih. CO2-nya ya, kenyang nih. Hyper Lunok, tapi tenang, Lunoknya udah ke counter banget sih. Lunoknya udah ke counter guys. Oke, kita ambilin Lunoknya aja. Yang bahaya itu Lunoknya sekarang guys. Lunoknya masih bintang 1 dari tadi ya, kena drag system gitu. Wow, ini sih pulang asli Hayabusa ya nih. Kalah guys.
Asli nih Hayabusanya kalah sama Silvana. Lihat guys. Hayabusanya belum keluar kandang udah kalah duluan, becir. Ngawur-ngawur ya. Hayabusa seru Titan langsung kebantai guys sama Silvana. Ambil slotnya aja dah. Biar makin banyak hero-nya. Tapi bingung ya mau ambil apa lagi, guys. 66 ya, harusnya bisa ya 666 ya. Oh iya, guys, harusnya tadi ambil Kadia ya. Bisa nih 666. Tapi nggak apa-apa dah, karena kita nggak mau ke level 9 sih. Kita fokus kerjain musuhnya aja, guys. Kita ambilin hero Lunox-nya. Sebenarnya sih udah ke counter sih Lunox, udah sama MM gini, guys. Apalagi kita udah pegang si Halbert ya kan. Asli nih Lunox-nya udah ke counter banget, guys. Lihat, guys. Lunox itu kalau udah kena si Halbert itu udah nggak bakalan ini ya, spell farmnya itu nggak bakalan deras. Nice banget ya. Moskopnya bintang 3, bro. Gile sih ini asli. Asli ini combo kece parah ya. Combo MM Lancer nih. Gak ada obat asli nih. Lunox mage mana bisa nembus ya kan. Sebelum jadi kita obrak-abrik dulu Lunox lagi ya. Oke, karena kita pakai goal attack, jangan sampai di bawah 20 aja goal. Makin berasa nih, guys. Lunox mau ngapain coba. Lunox udah nggak bisa ngapa-ngapain udah. Lunox sorry ya, gagal perfect win guys gara-gara keciduk link kandang. Oke bosku, jadi seperti itu ya cara main Chou skill 1 dengan combo yang sangat mudah sekali ya. Combo early game ini combo Mia Lancer dulu, baru kalau udah late game kita lari ke 1-1 Lancer. Ini cukup kuat banget sih ya, ini combo anti late game. Di early game pun udah bisa bantai-bantai. Oke, terima kasih bosku yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi.